buat Lesti dan bilang, aku mencium aroma yang berat. Saya mencium aroma yang mungkin tidak sedap di sini. Sedap. Antara hubungan Lesti dan bilang. Cium aroma tak sedap, hancurnya Lesti sudah diramal Roy Kiyoshi awal-awal. Rizky Billar buat dosa tidak setia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, Op 6, 2021 jam 7 kurang 3 pagi. Rumah tangga Lesti dan Rizky Billar kini riuh dihantam isu miring. Bukan soal tak bahagia, masalah bertubi datang kepada Lesti dan Rizky Billar imbas kebohongan yang mereka lakukan. Pernikahan bahagia yang dikhayalkan Rizky Billar dan Lesti kini berakhir nestapa. Berbagai hinaan, cacian, setiap hari bahkan detik seolah menerpa Lesti dan Rizky Billar. Pengakuan soal pernikahan siri yang sedikit terlambat, mengurai beragam reaksi. Lesti dan Rizky Billar dibuat gigit jari dengan ulah netizen. Belum lagi hantaman dari beberapa artis yang ikut menyudutkan mereka. Indahnya pernikahan yang mereka harapkan kini tinggal kenangan. Dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti kini panas jadi bahan perbincangan. Bak di prank, banyak netizen yang merasa dibohongi oleh Lesti dan Rizky Billar. Bahkan tak tanggung-tanggung ada orang yang ingin melaporkan Lesti dan Rizky Billar atas kasus pembohongan publik. Kini diterpa banyak masalah, ramalan Roy Kiyoshi sebelum keduanya menikah tersorot. Melansir kanal YouTube Facebookers, Roy Kiyoshi pun diminta Rizky Billar menggambarkan hubungannya. Buat Lesti Kejora dan Rizky Billar, aku mencium aroma yang tidak sedap, beneran saya mencium aroma tidak sedap, coba saya gambarkan, ujar Roy Kiyoshi kepada Rizky Billar. Lebih lanjut, Roy Kiyoshi bahkan meminta kanvas untuk menggambar. Ia mengaku melihat perbedaan aura antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Aku akan gambar Lesti Kejora dan Rizky Billar, jadi aku lihat auranya Lesti dan Billar, ujarnya. Kalau Billar abu-abu, tapi Lesti pink banget, aku lihat Lesti yang cinta banget sama kamu, papar Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi lantas membeberkan adanya kabar gembira dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Aku lihat juga di tahun ini ada kabar gembira, tapi aku juga takut kalau Billar nggak setia, jelasnya. Roy Kiyoshi kemudian mengatakan bahwa ia melihat ada kecocokan di wajah keduanya, tetapi masih ada keraguan di hati. Kalau dari muka mereka cocok, tapi kalau dari hati aku masih ragu, solusinya kamu itu harus setia, terang Roy Kiyoshi melanjutkan. Rizky Billar pun langsung tak terima saat dirinya disebut tak setia. Lah saya kan sudah setia, jawab Rizky Billar. Nanti deh kita lihat, semoga ada kabar baik, ujarnya. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe.